rantai pasok kementerian dan juga dari dinas koperasi provinsi masih tidak datang, ini kan menunjukkan perhatian dari semua para pejabat sampai ke tingkat pusat. Makanya marilah kita bersyukur termasuk kegiatan ini untuk bantuan asal kita mau memanfaatkannya. Karena dengan tempat fasilitas yang sudah ada, tidak bagaimana kita memanfaatkan ini. Hanya perlu ketabahan. Dalam perusahaan itu ada masa rame, ada masa sulit, ada masa muda, ada masa marema, ada masa surut namanya. Namun konsistensi kita lah yang terpenting untuk menjaga sebuah usaha. Dan sekali lagi saya berhasil baik untuk berhasil. Dan setiap hari akan berlangsung sampai H-2 ya. Hari tanggal 30, mudah-mudahan kalau dimungkinkan H-3 ya, kalau hari H1, H2 itu mungkin masih keluarga. Kalau bagi yang perusahaan itu masa-masa rame ya, untuk meraih atau untuk mengais keuntungan, untuk mempromosikan barang-barang, membangun kemitraan, termasuk mempromosikan barang-barangnya. Jadi saya berharap sekali kegiatan ini H-2 selesai sebelum hari Idul Fitri, H-2 mulai lagi Pak Wo, lima hari atau sekolah makasih lamanya, karena bakal ramai. Nah, ya barangkali tawarkan saja, kalau kami dari pemerintah daerah, insya Allah siap fasilitasi. Bagaimana kalian bisa nggak, mau nggak? Ya. Lebaran ini, lebaran ke satu, lebaran kedua, mohon maaf ya istilahnya. Dengan keluarga lebaran ketiga kita sambil mempromosikan barang-barang produk-produk itu, karena besok lebaran ini akan separah sekali karena sudah dua lebaran kita banyak pembatasan-pembatasan. Kalau sekarang kan semuanya mudik dibolehkan ya, insya Allah lah semuanya sudah kembali kepada suasana seperti yang sedia kala, biar bisa jadi oleh-oleh ya Pak keluar kota ya. Nah itu salah satunya. Oh iya ya, makanya pastikan barang-barang yang enak, yang layak, yang patuh dan kemasan dan cita rasa, insya Allah ini akan menjadi oleh-oleh bagi para pengunjung yang akan mudik kembali ke tempat asal atau ke tempat kerja. Oke, ya. Sudah, lagi persiapan semuanya Pak, jalan-jalan yang belum. Selain itu juga mereka berkesempatan untuk bagaimana mempromosikan secara baik offline maupun online, dengan harapan apa yang tadi sampai Bapak Bupati bahwa produk-produk UMKM ini bisa menjelma naik kelasnya tidak hanya di Kabupaten Kuningan tapi secara nasional maupun internasional. Sekarang sudah terlihat bahwa produk-produk UMKM Kuningan ini sudah ada yang ekspor, beberapa bawang goreng, terus apa kopi mentah dari Gunung Aji, terus lagi jahe merah yang sudah berapa juta diekspor. Nah ini merupakan sebuah ikhtiar-ikhtiar pemerintah daerah bagaimana pelaku UMKM ini naik kelas di Kabupaten Kuningan. Ya,
biasa menyatakan puji dan syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita berada di tempat ini dalam rangka pembukaan Festival Ramadan tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Dan semuanya dalam keadaan sehat. Ya, salawat dan salam selalu tercurah limpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, pada keluarga sahabat-sahabatnya, tak terhingga kepada kita dan seluruh umatnya yang setia kepada ajaran dan junjungannya. Festival Ramadan tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Diskop dan Kering Kabupaten Kuningan bertempat di Bun Kota Kota Kuningan, saya nyatakan resmi dibuka. Semoga biar kita, maka kita senantiasa mendapatkan bimbingan, perlindungan dan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada acara Festival Ramadan Bazar UMKM Kuningan tahun 2022. Jamur yang ketiga juga.